Assalamualaikum, hello dan selamat pagi, selamat hari raya. Unit yang terbaru daripada Hyundai merupakan unit facelift dilancarkan pada tahun ini. Apa yang berbezanya dengan model yang lama ialah kita dapat satu facelift yang baru bermula daripada lower air intake, upper air intake dan bahagian penutup enjin serta lampu serta di bahagian belakang dia. Kalau kita tengok dari segi face ataupun muka depan dia ni, muka depan ini merupakan muka yang terbaru yang dilancarkan oleh Hyundai dan merupakan satu seni reka yang terbaru. Kalau kita tengok dengan Hyundai Sonata yang terbaru, dia ada mirip-mirip dengan Hyundai Sonata. Dia menggabungkan lower dengan upper ni dalam satu face yang terbaru. Tapi kalau kita tengok betul-betul lah, dia punya muka ni kadang-kadang nampak macam muka Darth Vader sikit. Di bahagian belakang kalau kita tengok, unit facelift ni juga datang dengan lampu design barulah. Saya lebih suka katakan unit lampu ni macam unit petir daripada Thor Hammer. Dia ada zigzag sikit. Dan di bahagian belakang ni, dia disudahkan dengan ductile spoiler. Dan walaupun kita tak nampak dekat sini, dia ada satu cara yang unik untuk buka penutup belakang. Kita kena tekan dekat sini. So kita tak akan nampak di sini. Ruang dalam dia pula lebih kurang 450 liter. Memandailah untuk sedan segmen C disebabkan dia ada tayar spare yang bersaiz penuh. Antara kelebihan Hyundai Elantra ini ialah saiz bukaan pintu dia boleh menghampiri sudut 90 darjah. Ia penting sebenarnya, walaupun kita nampak macam biasa, ia sebenarnya memudahkan kita untuk kita pasang child seat ataupun kita nak membantu orang-orang tua duduk dekat sini. Dan bila kita duduk dekat sini, kita ada satu jarak kelegaan antara lutut dengan seat depan yang agak selesa. Dan ada jaring untuk kita letakkan telefon. Okay. Enjin Hyundai Elantra ni datang dengan unit kuasa 2000cc multi-point port injection. Ia menghasilkan lebih kurang, mana pula ni, menghasilkan lebih kurang 150 kuasa kuda dengan 190 Nm torque. Ia digandingkan dengan transmisi 6 kelajuan. Transmisi 6 kelajuan yang kita uji dekat kereta ini memang orang kata sangat smooth. Saya rasa lebih smooth daripada mana-mana unit CVT yang saya pandu uji. Dan bila kita tekan sampai lantai dia punya pedal tu, dia memang bertenaga dan boleh pergi dengan pantas, terutamanya kalau kita pergi pada sport mode. Bagi meningkatkan ketegaran chassis ini, Hyundai Elantra telah datang dengan teknologi ikatan bonding seperti yang ada dekat sini. Ikatan bonding ni memberikan ketegaran chassis yang lebih berbanding dengan sport welding yang ada daripada model lama. Lampu DRL ataupun lampu siang untuk Hyundai Elantra datang dengan bentuk seperti anak panah. Cantik, tak pernah dapat dekat model-model Hyundai Elantra yang lama. Tapi kelemahan dia juga, dia hanya datang dengan lampu halogen dengan projektor berbanding dengan pasaran Amerika ataupun Kanada yang datang dengan 4 mentol LED. Dan unit ini juga tak ada fog lamp. Sepatutnya pada pandangan kami kena ada fog lamp untuk menerangi waktu malam, terutamanya pada waktu hujan. Okey, Hyundai Elantra ini datang dengan tayar 225, tebal 45 dengan saiz jari dia 17 inci. Tayar yang dibekalkan ialah tayar Goodyear Efficient Grip. Dan satu-satunya berbanding dengan model yang lama, Hyundai Elantra yang terbaru ini datang dengan tayar pressure monitoring system. So ia sangat penting sebab dengan adanya TPMS ni, kita boleh
memantau keadaan ataupun tekanan tayar kita dari masa ke semasa. Kalau maknanya kalau tekanan tayar tu tak cukup, kita kena top up angin cepat-cepat. Tayar belakang Elantra ini juga datang dengan brake cakera padu, dan depan dia juga datang dengan brake cakera sejukan udara. Maknanya all round brake disc. Hyundai Elantra ini datang dengan kamera pandang belakang. Ia sangat penting sebab Elantra ni di bahagian belakang ni agak tinggi sikit berbanding di bahagian depan. So dia akan menyebabkan pemandu mengalami kesukaran untuk mengundurkan kereta. Kamera ini juga boleh dikatakan okey pada waktu malam. Tapi kalau kualiti kamera ini, paparan dia lagi cantik, adalah lebih baik. Nak review berkenaan bahagian dalaman Hyundai Elantra ni sendiri. Hyundai Elantra ni kalau kita bandingkan dengan produk-produk Hyundai yang lain, adalah satu kemajuan yang ada kemajuan yang sangat besar lah. Contohnya dari segi tempat duduk ataupun ergonomik tempat duduk ini sendiri. Bila saya mula-mula duduk di Hyundai Elantra, cuma Hyundai Elantra ini tidak ada orang kata power seat ataupun kerusi yang datang dengan bantuan elektrik, sebab kebanyakan pesaingnya datang dengan kerusi bantuan elektrik. Radio Hyundai Elantra ini merupakan satu unit yang telah dinaik taraf. Dia ada Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan paparan yang ditawarkan jauh lebih baiklah berbanding dengan model terdahulu. Kita boleh akses unit audio ni dengan menggunakan Swiss yang ada pada steering. Steering ni di bahagian kiri ni kita boleh gunakan untuk menjawab telefon, kita boleh gunakan untuk akses radio dan juga memainkan audio-audio daripada file-file lagu yang terdapat pada USB. Dan pada bahagian kanan ni pula kita boleh mengakses unit paparan meter. Unit paparan meter dia datang dengan bentuk yang konvensional, iaitu di bahagian kanan ada meter hal laju dan di bahagian kiri ada meter RPM. Di bahagian kanan dia menunjukkan paparan meter baki semasa petrol, dan di sebelah kiri di bawah meter RPM tu sendiri ada dia menunjukkan suhu enjin. Dan di bahagian tengah tu dia ada multi info display. So dekat situ kita boleh akses macam-macam maklumat yang kita nak. So salah satu fungsi yang sebut tadi itu tire pressure monitoring system pun kita boleh akses di bahagian situ. Okay, di bahagian atas meter ni Hyundai memberikan sentuhan orang kata carbon racing di bahagian meter, di bahagian atas paparan pemuka dan juga di bahagian sekitar bahagian penyaman udara belah kanan dan juga kiri. Di bahagian pintu ni pula hanya di bahagian tempat letak tangan ni sikit dapat soft touch. Yang lain tu semua hard plastik. Hanya terdapat sedikit beberapa elemen berwarna perak yang diletakkan bagi menceriakan suasana. Yang lain boleh dikatakan memang yang ada dalam Elantra ini adalah black on black. Nasib baik di bahagian berhubung atas ni datang dengan warna putih. Kalau tidak, dia akan menjadikan keseluruhan kabin Elantra ni nampak gelap. Okey, dashboard ataupun paparan pemuka bagi Elantra ini dia tak mengalami perubahan berbanding dengan model lama lah. Dia masih mengekalkan bentuk konvensional. Kalau kita sebut design dia ni lebih kepada seperti design waterfall design, daripada atas turun ke bawah dia macam ni. Dari segi corong penyaman udara pun biasa saja. Cuma yang saya boleh puji lah bila kita genggam steering dia terasa sedikit besar kalau kita compare dengan kereta daripada negara Jepun.
sedap digenggam. Dia memberikan feel macam continental lah. Dekat paparan pemuka ni sendiri, dia datang dengan penyaman, unit penyaman udara, unit kawalan dia tu datang dalam keadaan analog. So saya lebih suka kalau dia datang dalam keadaan digital, kawalan digital. Dan sebab di bahagian tengah ni sendiri kita dapat rasa dia sedikit kosong. Dan dari segi lain, contohnya dari segi binaan untuk kita tombol gear ni sendiri, tombol gear ni memang kita, bila kita alihkan daripada P kepada R, kepada N, kepada D, rasa dia solid, solid dan padu, sedap lah. Kita tak rasa dia macam longgar ke apa ke. Dan di bahagian belakangnya, dia punya ruang untuk penumpang, ruang kaki tu untuk saiz saya lah, lebih kurang 6 kaki adalah sangat selesa lah. Mungkin kalau penumpang yang sedikit tinggi, mungkin kepala, bahagian kepala dia akan tersentuh dengan bumbung. Cuma di bahagian belakang tu dia tidak ada unit pengecas telefon pintar. Kalau ada, adalah lebih baik lah. Okay, kita bercakap berkenaan dengan keupayaan enjin dengan keupayaan kotak gear dia lah. Kotak gear yang datang dengan Elantra ni ada 6 kelajuan. 6 kelajuan ni Hyundai bina dekat kilang dia sendiri, bukan ambil dekat supply luar. Ini yang kita patut belajar, macam mana kita nak buat kotak gear kita sendiri. Dan enjin datang, enjin yang datang dengan Elantra ni, enjin merupakan enjin 2.0, multi-point port injection. Kalau kita compare dengan banyak produk Hyundai sekarang, dia banyak menggunakan direct injection. Tapi untuk unit ni dia datang dengan multi-point port injection, satu enjin yang agak konvensional lah. Namun kebaikan dia, satu, dia, saya rasa teknologi ni mungkin dah proven. Nombor dua, enjin senyap sikit. Dan walaupun 2.0 ni bunyinya tak begitu mengujakan, tapi bila kita tekan macam ni, so dia akan memberi pecutan pantas dengan serta-merta. Tapi pada masa yang sama, dia punya kotak gear dia masih lagi bekerja secara harmonik antara enjin dengan kotak gear. Dia tak ada menyentap, tapi dia tarik kereta ni secara linear, secara perlahan, persis macam kereta yang lebih mahal. Sistem suspensi kereta ini datang dengan sistem suspensi topang MacPherson pada bahagian depan. Normal lah untuk semua kereta yang moden sekarang. Dan manakala di bahagian belakang, dia datang dengan sistem suspensi torsion beam. So berbanding dengan versi TGDI turbo yang datang dengan multi-link suspension, yang ini hanya datang dengan suspensi yang agak basic. So secara keseluruhan, suspensi yang ditala pada kereta ini sedikit keras lah. So kalau kita bandingkan dengan contohnya seperti Hyundai Sonata YF dahulu yang agak lembut, yang ini dia sedikit keras. So pengendalian dia tu, keselesaan tu mungkin agak terganggu sikit, sikit lah. Tapi bila saya semak balik, tekanan tayar yang telah ditetapkan pada kereta ini agak tinggi, iaitu sekitar 230 kPa. Saya rasa mungkin untuk keselesaan, bahagian tayar belakang tu kita kurangkan angin kepada 220 kPa sahaja. Okey, dari segi pengendalian kita, kereta ini sangat selesa dipandu pada halaju 120 ke 140. Pada halaju tu dia dalam keadaan orang kata santai, kita boleh bawa dengan keadaan tenang dan kita tak berasa menggelabah lah di laluan lebuh raya. Tapi bila kita masuk di laluan jalan kampung ataupun jalan B, jalan persekutuan yang banyak selekoh, dia bahagian belakang kereta ni terasa sedikit tail happy, ataupun kita terjemahkan balik dia dalam bahasa Melayu, sedikit suka membuang. So salah satu yang saya dapat rasa ialah bahagian belakang ni bila kita mengambil selekoh dengan laju yang lebih sikit, contohnya 80 km sejam, di bahagian belakang tu akan ada wujud fenomena body roll. So bila kita corner, contohnya kita ambil selekoh belah kanan, bahagian belakang akan mengalami body roll dan dia cuba melempar kereta ini keluar. Dan bila kita semak balik dekat bahagian bawah kereta ini dan juga di bahagian belakang,
kami memang tak jumpa sebarang orang kata besi anti-roll stabilizer bar yang dipasang pada kereta ini. So pada hemat kami adalah lebih baik kalau kereta ini dilengkapkan dengan anti-roll bar pada bahagian belakang. Penggunaan minyak bagi kereta ini setelah beberapa hari kita memandu uji Hyundai Elantra ni, untuk enjin yang biasa dengan kotak gear 6 kelajuan auto ni, saya rasa lebih kurang lah, lebih kurang 7 liter per 100 km, dan paling baik pun saya dapat hari tu 15 km per liter. Ini memandangkan saya bila masuk highway saya terus tekan 1.4, 1.5, 1.6. Mungkin kalau saya bawa secara santai, mungkin penggunaan minyak dia lebih baik lah. Dalam kereta ini ada 4 mod pemanduan lah. Kita ada Eco, Normal, kita ada Sport dan kita ada Smart. Yang terbaru ni kita ada Smart. Smart Mode. Smart Mode ni dia menggabungkan ketiga-tiga ciri Eco, Normal dengan Sport. Bila kita tekan Smart Mode, apa yang dia buat ialah dia menukar mode pemanduan tu bergantung pada input pada pedal kita dan cara kita memandu. Mungkin dalam keadaan biasa dia akan tukar mode pemanduan itu kepada mode santai, iaitu mode Eco. Bila masuk dalam dalam town, dia tukar pada mode normal. Dan bila kita nak memandu laju, dia akan tukar kepada sport mode macam ni. So walaupun kereta ini nampak biasa, tapi bila kita bagi dia punya input, memang dia boleh pergi padu punya. Okey, seperti yang kita tunjukkan tadi, brake kereta ini datang dengan all round brake disc, iaitu 4-4 tayar datang dengan brake disc. Dia ada ABS, ada ESC, ada EBD, brake assist. Dan walaupun dia datang dengan keempat-empat brake disc, tapi prestasi pun kuasa membrek tu agak kurang lah kalau kita bandingkan dengan produk-produk yang datang daripada segmen B, yang daripada jenama yang lebih established. Mungkin cara setting ataupun setup brek tu sendiri perlu disemak kembali, ataupun memang Hyundai sengaja memberikan kuasa membrek untuk kereta ni sedikit lembut bagi memberikan prestasi yang orang kata lebih linear ketika membrek. Okey, sekian saja review kami daripada tim Mekanika. Anda boleh berikan pendapat berkenaan dengan Hyundai Elantra ini sendiri, sama ada ia boleh menjadi alternatif yang terbaik kepada Honda Civic, Toyota Altis ataupun Mazda 3 yang bakal dilancarkan pada bulan hadapan. Sekian, terima kasih.